Kalau nggak mau, berarti ini bahannya kurang panjang ini. Oh, mau. Alhamdulillah nih mau nih. Alhamdulillah jadi. Tuh ya, jadi ya. Mau dia ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya ingin bereksperimen, yaitu saya ingin punya solder lancip ya. Saya punya solder, tapi solder saya ini yang tumpul ya dan kurang lancip. Sedangkan kebutuhan saya itu terkadang saya harus melepas timah di HP atau di barang elektronik yang jangkauannya itu kecil ya. Contohnya saya ingin mencopot dan memasang kembali bagian konektor HP ya, tapi dengan mata solder ini tidak bisa karena ukurannya kebesarannya. Nah, sama saya ini, saya ingin mengubah mata obeng ini yang ukurannya lebih besar, ini saya ubah menjadi mata solder ya, karena ukurannya ini pas nih, kecil ya. Nah, saya cobakan ke ini, ternyata kebesaran ya. Untuk membuktikannya, saya buka soldernya ini ya. Baut solder ini saya buka ya. Ada dua. Ini dia aslinya mata soldernya, ini mau saya ganti dengan ini ya, dengan yang mata soldernya yang kecil ya. Ini nggak bisa masuk karena kebesaran. Nah, sama saya mata obeng yang jarang kepake ini, yang lancip ini nggak pernah kepake ya. Jadi sama saya ubah menjadi mata solder, yaitu dengan cara mengikis. Saya kikis bagian mata obeng ini dengan menggunakan gergaji ya, dengan menggunakan gergaji besi. Bagusnya pakai gerinda, tapi saya nggak punya gerinda. Oke, kita lakukan sekarang. Setelah saya kikis, alhamdulillah ini sudah bisa saya masukkan ya. Tadi saya ngikisnya itu pakai gergaji besi ya. Oke, ini sudah bisa masuk. Tapi pertanyaannya, apakah nanti bisa panas mata obeng solderan ini yang saya buat, karena bahannya lebih pendek ya. Bahannya lebih pendek dari bawaan mata solder aslinya ya. Tapi kita coba dulu, mudah-mudahan bekerja ya. Oke,
satunya coba. Oke, sekarang satunya saya pasang. Taut satunya. Apakah bisa panas nggak ya? Kita coba nanti. Oke, bisa ya. Oke, selesai. Kita coba, kita sambungkan ke stop kontak ya. Ini saya sambungkan stop kontak. Saya tunggu sampai 3 menit, 5 menit. Apakah mata soldernya ini bisa panas nggak ya? Ini saya sudah siapkan tinol ya. Oke, kita tunggu sampai 5 menit kemudian. Video ini akan saya skip ya. Oke, ini sudah 5 menit. Sudah mulai terasa agak gosong ya. Bau-bau gosong. Coba kita cobakan. Mau enggak dia? Kalau nggak mau berarti ini bahannya kurang panjang. Oh mau, alhamdulillah nih mau. Alhamdulillah jadi tuh ya, jadi ya mau dia ya, alhamdulillah. Jadi modal punya solder lama ini, solder lama ini saya belinya 15.000 ya. Bahannya ini kayu. Kelebihannya kalau yang kayu ini tak rasa-rasa lebih awet dibandingkan yang plastik ya. Yang bahannya 15.000. Kelemahannya ini matanya ini kebesaran, jadi nggak ada yang kecil. Makanya kalau mau diubah itu ya cari cara ya. Ini alhamdulillah jadi ya. Ini alhamdulillah jadi. Kalau ini tadi mata solder bawaan ya, bahannya tebel ya, bahannya bagian ujungnya ini tebel, karena tebel jadi sulit menjangkau komponen mata timah yang nyelempit-nyelempit ya, yang susah dijangkau. Makanya harus mau nggak mau harus dicari mata solder yang ujungnya itu kecil ya. Ini alhamdulillah bisa ini. Oke, nanti saya cobakan untuk nyolder alat elektronik saya yang kemarin itu nggak bisa kejangkau ya. Oke, demikian video saya bagaimana saya bereksperimen membuat mata solder sendiri yang kecil menggunakan mata obeng lancip yang tidak pernah terpakai. Demikian video saya, mudah-mudahan video ini menginspirasi. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.